Sudarlun, Kampung Pandai Besi, begitu setidaknya julukan untuk Kampung Lamblang Manyang di Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar. Dikenal sebagai sentra kerajinan produk olahan besi berkualitas, aktivitas pandai besi di Lamblang Manyang sudah turun-temurun selama tiga generasi sejak tahun 1935 silam. Mereka membuat berbagai peralatan seperti parang, cangkul, dan pisau. Salah satu bahan baku yang digunakan adalah per mobil bekas yang dibeli mulai dari Rp10.000 per kilogram. Sulaiman, yang kini sudah berusia 60 tahun, adalah generasi ketiga yang memimpin kerajinan ini. Setidaknya ada 13 warga yang terlibat dengan produk yang dihasilkan setiap harinya mencapai 40 unit. Menariknya, meski sudah dicap sebagai kampung pandai besi, mereka tetap berharap diberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas sehingga mampu menjaga mutu produksi. Besar Muhammad Ansar, Serambi TV.